Mutiara Marpung Uliau Permen. 44 blok 44 Pak A 44. Sebentar, bisa diulangi Pak ya? Pak, itu bukan rumah ya, tapi gudang? Bukan, gudang. Dia pegawai, karyawan. Karyawan? Hubungannya Pak? Iya. Kenapa? Dengan apa penggeledahan? Ya. Dari Polda, dari pihak polisian semua. Pak, sempat ada yang diamankan Pak? Orangnya sebelumnya juga katanya sudah tertangkap dulu. Oh dulu, oh berarti hanya pengembangan. Nah, iya pengembang, mungkin enggak tadi penangkapannya sudah habis bujur atau gimana. Di mana itu Pak, lokasi penangkapannya? Penangkapannya di lokasi. Di lokasi. Tadi ada yang di gudang apa itu Pak? Bisa disebut? Gudang itu apa? Istilahnya apa? Barang rumah tangga. Nama alamatnya? Sebut terus Bu. Mutiara Margo Mulyo Permai. Blok A44. Blok A44. Itu karyawan situ ya? Karyawan itu. Itu diamankan dulu ya? Tadi. Kalau diamankannya saya nggak ngerti. Pihak orangnya yang mana itu yang ngerti. Cuma karyawan pastinya karyawan itu. Cuma saya itu dulu tadi suruh nunggu untuk penggeledahan. Untuk menyaksikan. Pak, tapi informasinya juga mengamankan orang ya? Iya, awalnya mengamankan. Siang tadi? Iya, tapi kronologisnya ya kurang tahu. Apa-apa saja, nggak tahu. Untuk sosok yang diamankan itu siapa Pak? Sempat tahu warga jenengan atau bukan? Bukan warga saya. Cuman yang karyawan ini memang tempat wilayah saya. Oh. Cuma dia indekos atau kontrak atau sewa mana saya nggak ngerti. Katanya ya Tanjusari. Tanjusari kan ikut Sukomanunggal. Oke, berarti yang diamankan ini satu orang warga Tanjung Sari Pak, edukanya ya. Cuma penggeledahan barang buktinya ada di tempat jenengan wilayah Tandes ya. Iya, tapi yang dibawa apa Pak? Ya, yang dibawa apa Pak? Saya rasa ya satu tas gitu aja sama HP. Tas itu isinya apa Pak? Nggak ngerti ya. Jumlah tasnya berapa? Satu. Satu aja. Sempat ada. Tadi yang diamankan dibawa juga. Ya, bawa sama ya dari baik forensik dari Polda itu. Iya. Namanya siapa Pak? Siapa? Yang dia mana? Gak ngerti, maka itu maka orangnya ada. Pak, tapi jenengan lihat sendiri ya ada orang yang diamankan. Ada. Kondisinya bagaimana pada waktu diamankan? Di dalam mobil ya? Enggak, udah enggak ada, udah dibawa mungkin. Oh, sudah dibawa berarti enggak ada tersangka ya? Enggak ada orangnya ya, terduga ya? Ini dari para putih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.